ataupun apa-apa boleh bagi tahu dekat dalam grup. Okay, so kita akan mulakan dengan topik yang baru, Chapter 5, Functions and Graph. Saya nak continue dengan tutorial. Saya rasa better kita buat tutorial tu depan-depan lah. Jadi untuk Chapter 4 tu, saya tunggu je waktu dekat kelas nanti kita habiskan. Basically Chapter 4 kita dah habis dah pun. Cumanya kita nak tengok balik apa latihan-latihan ataupun apa lagi yang kamu masih misconception dekat sini. So untuk kuliah ni, kita terpaksa masuk Chapter 5, chapter yang baru, Functions and Graph. Dan chapter ni, kalau ikutkan pengalaman, most of you tak sukalah, okay? Sebab yang ini dia lukis graf kan. Kalau ada orang suka lukis graf, dia okey lah. Kalau tak suka lukis graf, matilah awak. Sebabnya kat dalam ni dia memang lukisan graf. Dan dia masuk dalam exam. Jadi nak tak nak, kena tahu juga lukis graf. Okay. So jangan risau. Saya adalah salah seorang ni yang tak suka lukis graf. So kita akan bersama-sama mengharungi dia. Okay. So kita tengok lesson objektif kita pada hari ini. So the first lesson objektif adalah to define a function. Second one, to identify a function from the graph by using vertical line test. The third one, to sketch the graph of a function. And the fourth one, state the domain and range of a function. Okay. So untuk lesson objektif 3 dengan 4 ni, kita akan continue juga pada next class hari Jumaat nanti. Sebab kita ada banyak function yang graph yang kena lukis kan. Function dia banyak. Jadi kita hari ni cover hampir 4 saja kot. Itu pun kalau sempat lah. 4 function je kot kita boleh cover untuk lukis graf dia. Kalau tak, kita akan sama pada hari Jumaat nantilah. Okay. So sebelum kita masuk kepada function, so kita recap dulu tentang relation. So relation ni kamu dah pernah belajar masa sekolah menengah dahulu. So kalau kita tengok secara general lah kan, relation ni adalah something yang kita macam ada hubungan, macam tu, relationship macam tu. Mungkin dari contohnya, dari satu group individual dengan another group of individual. Okay. Ataupun macam saya dengan awak kan, hubungan saya dengan awak adalah sebagai lecturer dan student. Macam itulah, itu adalah relation. Okay. So relation ni kita boleh expresskan dia dalam bentuk matematik. So kita tengok pada apa itu definition dalam in terms of mathematics. Relation ni adalah any set of ordered pair. So dia adalah apa-apa set yang ada ordered pair. Okay. So matching between element of set A to the corresponding element of set B under a set of root. So kita akan matchkan dia daripada set A pergi ke set B under satu certain root lah. Mungkin kita katakan sini katakanlah set X adalah nombor 1, 2, 3. Set B adalah 4, 6, 8. Relation ni adalah kita hubungan dia, maksudnya nak pergi daripada A ke B ni kita mesti ada satu hubungan. So itu adalah relation. Okay, jadi hubungan dia ni adalah satu rules lah. Rules apa yang kita nak buat? Mungkin kita katakan square. Maksudnya kena square. So jadi kalaulah satu dia kena square. So dia dapat apa? Satu tapi tak ada. Okay, kemudian dua. Dua square so dapat empat. So pergilah ke empat lah macam tu. Okay, kalau tiga square sembilan lah tapi tak ada. So maksudnya dia daripada objek dekat sini, dia akan pergi ke image dia, pergi ke sini dengan under satu roots. Itu adalah relation. Okay, itu kalau dalam in terms of mathematics. So kalau general memang kita dah guna dah relation ini. Okay, so consider the relation from set A to set B, then set A is called the domain of this relation. So yang kita bagi ni, yang tadi ni, this one namanya adalah domain. Okay, so element in set B which are matched with element in set A are called range. Okay, so kalaulah kita matchkan, contohnya daripada domain, dia punya objek pergi kepada dia punya nilai dekat sini, image, okay. So ini dua ini kita namakan dia sebagai range. So maksudnya range ni adalah nilai-nilai yang input yang terkeluar, output lah, output yang keluar. Okay, itu adalah dia punya range. Tapi kalau codomain adalah satu set of output. Codomain adalah satu set of output dia. So ini adalah input. So ini adalah output. Set of input kita namakan dia domain, set of output kita namakan dia sebagai codomain. Tapi kalau dia keluar sebagai satu produk, contohnya 3, 5, 7, 9 macam ni kan. So itu namanya adalah range. So range adalah
hasil produk lah. Macam tu. Ini kalau dalam bentuk Venn diagram macam ni kan. Venn diagram nama dia. Bukan. Ni nama apa entah. Saya tak ingat lah. Okay, tapi nama dia lah. Okay. Ya kan? Apa nama dia? Lupa dah saya nama dia apa. Kalau ini dalam bentuk, kita boleh buat dalam bentuk curly bracket set macam ni lah. Okay. Yang mana kalau saya ada 2, 2, 3, 5. So ini adalah objek dia. Ini adalah domain. Okay. Kemudian yang kat belakang ni adalah dia punya range. So ni range. So maksudnya kalau kita buat domain dengan codomain kat sini. So domain ni hanya adalah nombor 2, 3 dan 5. Codomain dia kita ada 8, 9, 10. So codomain pun boleh jadi range kalau semua dalam codomain tersebut ada dia punya output. So kalau tengok tadi 2 pergi ke 8, 2 juga pergi ke 10. Kemudian 3 pergi ke 9. Kemudian 5 pergi ke 10. Aduh, apa nama set ni? Lupa saya. Apa nama dia guys? Dia ingat saya sudah. Sekejap saya cari. Nama dia dah. Audit pair lah. Diagram lah. Relation diagram. Entahlah saya tak ingat lah nama dia apa. Dia panggil dia diagram kot. Kalau tulis saya tulis kat sini diagram je tapi tak apalah. Okay, so ini adalah relation lah. So apa itu function? Sebelum kita tahu pasal function, so kita recap sedikit lagi tentang jenis relation. So, kita ada 4 jenis relation dalam matematik. So yang first adalah one to one, kemudian one to many, many to one dan juga many to many. So one to one tu maksudnya apa? Setiap satu objek pada domain akan map pergi ke image dia. Maksudnya satu domain satu image, satu domain satu image, satu domain satu image. So itu adalah one to one relation. Okay. Maksudnya dia tak kahwin banyak lah, dia kahwin seorang-seorang. Okay. Kemudian yang ni pula one to many. One to many ni maksudnya dia boleh jadi satu objek, dia boleh dapat dua image. Ataupun dia kahwin dua. Itu adalah one to many. Kalau dia kahwin satu, one to one. Kalau dia kahwin dua, one to many. Okay. Kalau many to one, maksudnya dia ada banyak objek. Okay. Ni yang ni dia crush. Okay. Maksudnya macam ni lah. Dia banyak orang yang dia suka, banyak orang suka dekat dia. Maksudnya macam ni, dia suka macam ni. Dia banyak ni lah, apa panggil tu? Macam bukan crush, silap-silap bukan. Maksudnya dia ramai orang minat dekat dia. Macam tu, gitu. Okay. So yang ni maksudnya orang pertama minat dekat dia, orang kedua pun minat dekat dia. Macam tu lah. So itu adalah many to one. Kenapa saya macam lupa sudah ni? Okay. Kemudian many to many. So many to many ni dia gabungan daripada one to one dan juga one to one pula. One to many dan juga many to one. So many to many ni dia gabungan daripada one to many dan juga many to one. Dia dah kahwin banyak. Lepas tu dia suka pula apa dekat orang yang ni. Orang ni pun suka juga dekat orang ni. So dia macam dia sekaligus. So dia ada mesti ada one to many dan juga many to one. Okay. So itu adalah many to many. Many to many dia gabungan daripada dua ini. Okay. Itu adalah jenis saja. So untuk itu adalah masa sekolah menengah kamu dulu. Kamu dah belajar kan relation. So sekarang kita nak belajar pasal function. Okay. Nama pun topik kita adalah function and graph. So untuk function pula, sebenarnya kalau kita tengok secara general dia cakap, a function ni dia ditulis sebagai f of x to y. Kalau kita tengok f, kemudian ada double dot macam ni, kemudian x, lepas tu anak panah pergi ke y. Okay, kemudian dia cakap and the value of a function f at an element x of x denoted by f of x is called the image of x under f. Okay, so function ni kadang-kadang kita boleh tulis dalam bentuk begini. Okay, dan dia juga boleh ditulis sebagai f of x begini. Okay, dan mereka berdua ini sama je kalau kita panggil dia sebagai image of x under f. Image of x under f. Macam tu. Itu adalah English dia je lah. Tapi yang kita nak cakapkan f of x lah. Okay. Kita nak cari apa image pada x
under rules F. Sama gitu. Okay. So a function is defined when every element in the domain has an image in the range. So dia define sebagai setiap elemen dalam domain mesti ada image pada range ataupun pada codomain dia. Okay, maksudnya tak kisahlah dia range ada range ke tidak, tetapi erti kata yang lain dia mestilah setiap domain dekat sini, okay, setiap domain dekat sini kena ada dia punya image. Ha, itu maksud function. Okay, kalau dia setiap, kalaulah relation tersebut tiada image, okay, domain dia tiada image, so dia tak boleh dijadikan sebagai function. Okay, so a relation where each element in domain mapping to exactly one element in the range. Ha, ini yang saya nak cakapkan tadi. Okay, so erti kata yang lain, function itu adalah one to one relation ataupun many to one relation. Okay, kalau many to many tak boleh. Kalau one to many pun tak boleh. Okay, dia mesti hanya ada one to many, many to one. So many to one kita ada. Okay, macam ni. Dia mesti dalam relation, dalam empat jenis relation ini kita boleh define function dia. So ya, jadi function adalah bila dia one to one. Kenapa? Sebab setiap objek dekat sini mesti mapping pada satu image. Okay, mesti mapping pada image, bukan satu, maksudnya mesti mapping pada image. Okay, itu adalah function lah. Okay, so one to one obviously lah dapat. Kalau kita tengok sini one to many, dia punya objek dekat sini, dia ada banyak image. Okay, so setiap dia, dia mesti, kalau tengok balik definition dia, dia kata each element in domain mapping exactly one element. Ah, dia dah cakap pasal exactly one element, sorry. Saya sepandang. Okay, exactly one element. Jadi kalau yang one to many ni tak boleh lah sebab satu objek dia, dia mapping kepada dua image. So tak boleh. Okay, so one to many ni bukan function. Kalau many to one, okay, kalau many to one, dia ada objek untuk yang ini, dia ada image dia yang ini. Objek untuk yang ini, image dia adalah ini. Oh, okay, faham? Maksudnya setiap objek dekat sini ada image dia. Okay, ha, tak kisahlah kalau image dia image yang sama, tetapi dia tak boleh ada dua image. Satu objek tak boleh ada dua image. Dia mesti satu objek, satu sahaja image. Tapi lain-lain objek kongsi satu image yang sama, tak ada masalah. Ha, okay, itulah many to one dan juga one to one adalah function. Okay, yang many to many ni tak boleh lah, obviously lah tak boleh sebab kita ada one to many kan dalam ni. Ha, tak boleh. Okay, so sebab itulah kita hanya ada dua sahaja relation yang boleh define sebagai function, iaitu one to one dan juga many to one. So daripada sinilah kita ada function yang kita belajar sekarang ni. Okay. So kita nak masuk kepada yang seterusnya adalah vertical line test. So vertical line test ni adalah satu graphical method untuk kita tentukan adakah relation kita ini adalah function. Okay. Kadang-kadang kalau kita bagi dalam bentuk yang, aduh, diagram macam ni. Ui, saya tak ingat nama diagram ni apa. Tak apalah, katalah kita bagi dalam bentuk diagram relation macam ni, kita senanglah kita nak nampak. Kalau contoh saya bagi macam ni kan, one to one relation and onto. Ini membawa maksud, onto ni maksudnya semua image ni dia ada. Semua image digunakan pada objek. Kalau dia bukan onto, apabila dia punya image tak digunakan dalam codomain ini semua. Contohnya nombor 4 ni tak digunakan pun. Tapi dia one to one relation, cumanya dia bukan onto. Okay. Kalau many to one relation, sama juga setiap objek dekat sini ada image dia walaupun dia kongsi satu image. Dan since dia ada satu image dan image ni digunakan, maksudnya dia adalah onto lah. Kalau yang ni pula many to one relation and not onto sebab dia hanya share untuk dua ni je. Yang satu dengan tiga ni tak ada. So dia bukan onto. So untuk level kamu kat sini, kita hanya belajar function dia untuk yang one to one relation and onto sahaja. Kita tak ada not onto eh, kita mesti onto. Okay. So daripada sini, kalau kita buat hubungan dia dalam bentuk diagram macam ni, so kita boleh convert dia dalam bentuk graph. Macam tu. So kita nak bentukkan dalam bentuk graph tu lah, kita kena consider inilah one to one relation and onto.
ataupun many to one relation and onto. Okay, jadi untuk lukis graf kita convert dia daripada relation tersebut jadi macam tu. So kita ada test untuk kita tentukan bagaimana relation itu adalah function. Okay, so kalaulah saya ada satu graf, graph of function, di mana saya kata f of x saya adalah satu function iaitu x squared. X dia can be anything lah, objek dia boleh jadi apa-apa pun nilai dia. Dan image saya pun boleh jadi apa-apa dan nilai, sebab kalau awak substitute pun, katalah f x saya adalah sama dengan x squared. Maksudnya relation dia adalah x squared. Jadi kalau saya buat objek katalah 1, 2, 3 pun, kalau saya buat kodomain dia, dia akan jadi apa? 1 squared sama dengan 1, 2 squared sama dengan 4, 3 squared sama dengan 9 lah, macam tu. So kalau kita convert dia jadi macam ni lah. Okay, tetapi kalau kita buat macam ni, kita perlu keluarkan senarai nombor dia. So dia sangat complicated bila kita guna diagram relation macam ni. Sebab itulah kita guna satu graph. Okay, satu graph kan. Kita convertkan ini, relation yang macam ni, convertkan dalam bentuk graph. Okay. So macam mana dalam bentuk graf ini kita nak tentukan yang relation ini, okay, relation ini adalah function. Okay, maksudnya fx kita ni adalah function. So macam mana kita nak tentukan, kita kena lukis line, satu line vertical. Kita kata satu line vertical parallel dengan y axis. Okay, kita kena lukis satu line vertical yang parallel dengan y axis. Kemudian bila kita lukis dia, dia intersect pada curve Y tersebut hanya pada satu point. Kalau dia intersect hanya pada satu point, maka fx itu adalah satu function. Okay, so relation tersebut adalah function lah. X squared ni akan jadi function. Kalau lah, kalau. Okay, so macam mana kita nak buat? So let's say lah kita tengok ada satu example dekat sini. Dia cakap determine whether the following graph is a function or not, state the reason. Okay, so saya bagi jawapan dia terus siap-siap. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, let's say kalau kita nak buat, nak tentukan graf itu function ataupun tidak, first kali kita kena lukis graf lah. So, since kita tak belajar lagi graf kan, jadi apa, saya hanya nak tunjuk sajalah macam mana kita nak tentukan dia function ataupun tidak. So, let's say kalau saya ada graf fx sama dengan x squared. So, this is my graph. Okay, let's say this is my graph. Okay, kemudian saya nak tentukan dia ni function ataupun tidak, saya hanya buat je satu line vertical macam ni. Okay. So, bila saya buat satu line vertikal dia parallel dengan saya punya y axis ni, tak kisahlah kat sini ke ataupun dekat sini, kau nak buat tak ada masalah. So, awak hanya sepanjang awak buat ni, line ini, dia intersect pada satu point. So, kalau dia intersect pada satu point, so maksudnya graf tu adalah function. Okay, so bila nak bagi reason, dia akan cakap macam ni, the graph is a function because the vertical line cut the graph at only one point. Okay, itu adalah satu cara macam mana kita tentukan graf tu function ataupun tidak. Okay, kalau kita ada graf y squared equals to x. So let's say this is our graph. Okay. So kalau kita ada macam ini, so kita nak tentukan graf ni function ataupun tidak, so kita kena guna vertical line test. So kita buat je satu line yang vertical macam ni dan dia parallel dengan y kita. Tak kisahlah awak nak letak kat sini ke, tak kat sini ke, tak kat sini ke. Tapi bila sepanjang awak letak ni pun, awak akan nampak dia graf ni intersect pada dua point pada graf kita. Dia intersect pada dua point pada graf kita. So graf ini bukanlah function. Sebab vertical line tu cuts the graph more than one point. Ataupun cuts the graph at two point. Okay. So itu adalah salah satu test macam mana kita nak tentukan kita punya relation ini function ataupun tidak. So dah tentukan function ataupun tidak guna vertical line test. Okay. Boleh ke semua orang? Adakah saya laju sangat ni? Boleh, Miss. Okay. So kita recap sedikit. Tadi kita belajar tentang relation. Kita recap apa yang kita buat masa sekolah dulu. Kemudian kita masuk kepada satu test. So test kat sini kita guna dia hanya sekadar untuk kita check function kita. Okay. Bukan kita check function kita. Hanyalah untuk kita check relation kita ni function ataupun tidak, menggunakan graf. Okay, menggunakan graf punya method. So since kita tak belajar lagi graf kan, tak lukis lagi, so saya lukis dah siap-siap. So katalah saya ada lukisan graf saya macam ni, so saya nak check dia ni relation saya ni function ataupun tidak, saya hanya lukis vertical line macam ni. Then saya check dia intersect pada satu point. So kalau intersect pada satu point, maksudnya dia adalah function. Okay.
Okay. Tapi kalau saya buat graf tapi dia intersect pada dua point macam ini, so this one adalah not a function. Okay. So relation ni bukan function lah. Okay. Itu kalau untuk relation dan function. Okay. So sekarang jadi maksudnya lesson objective pertama kita dah define function lah. Okay. Lesson objective yang kedua kita dah buat vertical line test. And lesson objective yang ketiga nak cari domain dengan range and also sketching graph. So untuk nak cari domain dengan range, kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua teknik untuk kita cari domain dengan range dia. Okay. So teknik yang pertama adalah kita menggunakan algebraic approach dan teknik yang kedua adalah menggunakan graphical approach. So dekat sini algebraic approach dia tak susah, dia tak senang. Paling senang kat sini adalah graphical approach. Okay, sebab algebraic approach ni awak guna reasoning, basic knowledge awak untuk awak jawab dia. Tak ada method. Graphical approach pula pun tak ada method tapi awak boleh tengok lukisan graf. Okay, so untuk cari domain dengan range dekat sini, kita ada dua teknik ini. So kita nak mulakan dengan teknik graphical dulu. Nanti lepas dah habis semuanya baru kita akan guna teknik algebraic. Sebab nak faham teknik algebraic ni, awak kena faham dulu basic knowledge dia. Dekat graf. Okay. Dia sebab dia related je. Cumanya beza dia adalah sini lukis graf, sini tak ada lukis graf. Terus direct dapat jawapan. Okay. So sebelum kita nak guna graphical approach, nak cari domain dengan range, so kita belajar dulu macam mana kita nak sketch graf. Okay. So kita belajar untuk sketching graph function yang pertama, nama dia adalah constant function. Okay. So constant function ni dia mesti dalam bentuk fx sama dengan a ataupun y sama dengan a, di mana a ni adalah constant. So dia mesti dalam bentuk begini. Ini ataupun ini. Okay. So the graph of constant function is a straight line parallel to x-axis. Okay. Bila kita lukis graph, dia mestilah satu lukisan graph yang straight. Okay, line yang straight dan dia mesti parallel dengan x-axis kita. Okay, contohnya macam ni lah. Ini basic graph dia. Okay, contoh saya ada fx sama dengan c. Katakanlah ini adalah c saya. Saya lukis je lah satu graph yang parallel dengan x-axis ataupun horizontal line. Okay, so domain dia pula. Okay, kalau kita nak tengok dalam segi graphical, domain dia kita tengok daripada kiri ke kanan. Okay, secara grafikal nak tengok domain cari tengok dari kiri ke kanan. Kalau saya nak tengok range, tengok dari bawah ke atas. Okay, dia punya cara dia adalah untuk domain tengok dari kiri ke kanan, untuk range tengok dari bawah ke atas. So tengok apa? Tengok ada graf ke tidak. Okay, kalau kita check dekat sini, kat domain kita, okay, ni adalah graf kita. So kita start daripada kiri. So daripada kiri kita tengok negatif infinity, semua graf kita ada. Ini graf kita line kita kan, semuanya ada. Jadi kita startlah sampailah ke positif infinity, semua graf kita ni ada. Sebab itulah domain dia adalah negatif infinity to positif infinity. Maksudnya all real number acceptable untuk line ini. Okay, untuk graf ini. Tapi range dia, kalau kita tengok sini, range dia bagilah domain dia berapa pun, range dia tetap satu saja, iaitu C. Sebab itulah dekat sini range dia adalah C. Sebab kat bawah tak ada graf, kat atas pun tak ada graf, except dekat C. Dekat C ada graf. Sebab itulah kat sini range dia jadi satu nilai je, iaitu C. Dan dia boleh letak curly bracket dekat situ. Kita buat contoh lah, example satu. Sketch the graph for each of the following constant functions and find its domain and range. For example, saya nak cari f of x equals to negative 8. So sini adalah maksudnya f of x equals to negative 8. Okay. Jadi step dia kata draw the horizontal line at f x equals to a. Tu je. Jadi apa yang kita buat for a, kita jangan lupa lukis kita punya plane. Okay, kemudian kita ambil nilai negatif 8. Saya nak negatif 8. Negatif 8 duduk bawah ni. Ni negatif 8. Dan saya buat je satu line. Ni line saya negatif 8. Okay.
So satu line yang horizontal macam ni. Okay, jadi kita punya domain. Kalau kita tengok tadi, daripada kiri pergi ke kanan, dia adalah negative infinity ke positive infinity. So dia jadi negative infinity to positive infinity. Dia punya range dia, kalau kita tengok dekat bawah tak ada, kat atas pun tak ada. Yang hanya adalah exact negative 8. Sebab nak tengok range daripada bawah ke atas, ada graf ke tidak. Bawah ni tak ada graf, atas ni pun tak ada graf. Yang ada dekat graf kita kat sini saja, iaitu exactly negative 8. So kita letak curly bracket negative 8. Begitu. Okay, so itu adalah untuk A. Kalau untuk B pula, saya cari Y equals to 5. Sama juga macam tadi. Buat je dia punya plane dulu. Kemudian Y equals to 5 duduk di atas. Ini adalah 5. So ini satu line atas. So ini adalah 5. Okay. So kita punya domain pun sama juga macam tadi, negative infinity to positive infinity. So range dia adalah exact 5. Okay. Kemudian C. Kita nak cari fs sama dengan negative 3.7. So kita pun buat plane y, plane x, negative 3.7. So negative duduk bawah. So negative 3.7. Okay, jadi kita punya domain pun sama. Negative infinity to positive infinity. Kemudian range dia adalah exact negative 3.7. Okay, so far okay untuk soal constant function? Okay, ni easy lah. Saya bagilah easy dulu dekat awak. Jangan risau. Okay, kemudian kita pergi ke seterusnya, function yang seterusnya. Linear function. Okay, ha, tadi easy, kemudian kita dah mula sedikit lah, naik sikit. Linear function ni dia mesti dalam form f of x equals to ax plus b, where x is an element of real number. So dekat sini dia mesti dalam form ini dulu. Ini, ax tambah b, di mana x ini power dia satu lah. Okay. Kemudian graph of linear function, dia adalah satu straight line juga, tetapi dia ada gradient. Dia adalah straight line dan di mana dia ada gradient. Okay. So dekat sini dia cakap basic graph dia ada dua. Satu dia pergi ke arah ini dan satu lagi pergi ke arah ini. Okay. So macam mana kita nak buat dia sebenarnya adalah macam ni. Okay. Kalaulah saya ada linear function, graph saya dia duduk daripada ni quadrant 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Daripada kuadran 1 ni dia pergi kepada kuadran 2, passing through dia punya B. Ni B dia. B dia kosong kan? Okay. Tak kisahlah B dia berapa. Maksudnya dia passing through dekat sini. So nak pergi kuadran 1 pergi ke kuadran 3, di mana dia punya A dekat sini adalah positif. Okay. So kalau kita tengok basic graph dia, dia punya function graph dia adalah f of x sama dengan x. Okay. Ini adalah graf untuk f of x sama dengan x. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, f of x sama dengan x sama je dengan f of x sama dengan x tambah kosong. It's the same thing. Saya cuma klikkan kosong dekat sini. Okay. So kita nak tahu kosong dekat sini adalah nilai b dia kalau kita compare mereka dua. Okay. A dia dekat sini satulah. Okay. So kalau kita comparekan mereka dua, kita nampak b ni sama dengan kosong. So kosongnya duduk di sini. Jadi kita tahu dia mesti passing through kita punya B. Okay, dia mesti passing through kita punya B. Jadi daripada kuadran 1 pergi ke kuadran 3, passing through B. Itu adalah untuk f of x sama dengan x, di mana A dia adalah positif. Okay, kalau dia negatif, ni adalah untuk f of x sama dengan negatif x. Okay, sama je dengan negatif x tambah kosong. Okay. Benda yang sama, di mana kita tengok kosong, kosongnya duduk di sini dan dia adalah B kalau kita comparekan mereka dua. Okay, so maksudnya dia passing through B daripada kuadran ni kan kuadran kedua pergi ke kuadran keempat. So dia passing through B daripada kuadran dua pergi ke kuadran empat. Okay, dan dia adalah negatif. Sebab itulah kalau A less than 0, dia kuadran dua pergi ke kuadran empat.
Itu cara lukisan graf kita untuk linear lah. Kita tak guna dalam macam dulu sekolah kamu ajar tu. Ganti nilai. X sama dengan kosong berapa? X sama dengan satu berapa? Kemudian X sama dengan 10 berapa? Lepas tu plot. Tidak eh? Kita tak buat macam tu dah. Itu lambat. So sekarang apa yang kita buat adalah first kali tengok dulu dia punya B. B dia berapa? Kemudian kita plot dulu B tersebut. Katalah sini B dia kosong, kita plot dulu kosong. Lepas tu kalau dia positif, okay, kalau positif 1 dekat depan ataupun positif lah, kalau dia positif, A ni positif eh. Kalau dia positif, maksudnya dia daripada kuadran 1 pergi ke kuadran 3 passing through B. Okay. Kalau dia negatif, kuadran kedua pergi ke kuadran 4 passing through B. Ha, itu adalah cara dia untuk kita lukis linear function. Okay. So dia punya domain kalau kita tengok daripada graf ini, daripada negatif infinity sampai ke positif infinity kita ada graf eh. Daripada kiri ke kanan kita ada graf. Okay. Kalau daripada range pula, bawah ke atas. So kalau kita tengok bawah kita pun ada graf, atas kita pun ada graf. Okay, so itu adalah range. Kalau kita tengok pada domain dia, kiri kita ada graf, kanan kita pun ada graf. Sebab itulah negative infinity, itu positive infinity. Okay, so itu untuk domain dan range lah. So kita tengok example. Sketch the graph for each of the following linear functions and find its domain and range for f of x equals to 2x minus 8. So ini adalah f of x sama dengan 2x tolak 8. Okay, so dia kata kat sini tengok eh, ada step. Plot value of b. Okay, tadi saya cakap tadi. Kalau kita comparekan f of x kita, dia adalah ax tambah b eh. So b kita kalau kita tengok sama dengan negatif 8. So kita kena plot dulu negatif 8. Y sini x. Negatif 8. Negatif 8 dia duduk di sini. Okay. Nilai y eh. Ini bukan nilai x. Nilai y. Sebab nilai x kan sini. Jadi ini nilai y lah. So nilai y yang negatif 8. So kita plot dulu nilai y yang negatif 8. So sini negatif 8. Okay. Nilai y yang negatif. Kemudian lepas dah plot negatif, plot kita punya negatif 8 ni ataupun B kita, then kita tak kisah pun nilai 2 kat sini, A dia 2 ke 10 ke 100 ke, kita tak kisah. Yang kita nak tengok dia positif ataupun negatif saja. So kalau dia positif, kuadran 1 pergi ke kuadran 3. Maksudnya start daripada kuadran 1 akan passing through B pergi ke kuadran 3. Kalau dia negatif, kuadran 1, sorry, kuadran 2 akan pergi ke passing through B pergi ke kuadran 4. Itu je jalan dia. Okay, so sekarang kita tengok dia positif 2. So dia adalah positif. Maksudnya dia adalah yang kuadran 1 pergi ke kuadran 3. So saya ambil kuadran 1 pergi ke B pergi ke kuadran 3. Macam tu saja lukisan saya. Dan dia straight line lah. Saya tak ada pembaris. Awak ada pembaris. Okay, macam tu. Kemudian kita nampak ada intercept. Ha, sebab tu dia baru cakap cari X ataupun Y intercept. So kalau kita tengok dekat sini, kita hanya ada pada x intercept. So x intercept means y equals to 0. Okay. So kita tak ada y intercept, kita hanya ada x intercept. Jadi bila x intercept means y equals to 0. So ganti je lah. Masuk ke dalam sini. So 0 sama dengan 2x minus 8. So 2x sama dengan 8. So x sama dengan 4. Di sini adalah 4 lah nilai dia. So far okey? Okey. Okey madam. Okey, so itu je cara untuk kita lukis graf linear. Okey, kemudian kita try tengok soalan B. Soalan B dia suruh, oh sorry domain, maafkan saya domain. Okey, kemudian nak cari domain. Macam tadi juga, kalau kita tengok daripada kiri, kita ada graf. Sampailah ke kanan pun kita ada graf. So dia adalah negative infinity to positive infinity. Kemudian range, kita tengok daripada bawah. Bawah ni, okay, bawah. Di bawah. Kehinggalah ke atas. Kita ada graf. So dia adalah negative infinity to positive infinity. Okay, so itu adalah untuk A. Kemudian untuk B. Saya nak y ke tu negatif 3x tolak 1. So dekat sini B kita adalah negatif 1. Kita plot dulu y ke tu negatif 1. Okay. So kita plot dulu negatif 1.
This one is negative 1. Okay, kemudian kita tengok dekat depan dia negative. So negative maksudnya kuadran 2 pergi ke kuadran 4. Jadi kita ambil sahaja satu line. Kuadran 2 pergi ke kuadran 4 melalui B. Okay. So kemudian kita nampak ada intercept. Ada intercept dekat sini. Okay. Jadi kita pun carilah nilai dia. So yang ni dia berada pada x-intercept. So x-intercept means y equals to 0. Diganti masuk nilai. 0 sama dengan negatif 3x tolak 1. So 3x sama dengan negatif 1. So x sama dengan negatif 1 per 3. Jadi kita tulis je lah nilai dia. Ini adalah negatif 1 per 3. Okay. So domain dia adalah negative infinity to positive infinity. Range dia adalah negative infinity to positive infinity. Okay. So far okay? Alright. Kemudian kita pergi tengok untuk yang C, fx sama dengan x plus 6. Sama macam tadi juga. Yang untuk C, saya punya B dia adalah 6. So saya tahu Y sama dengan 6. So saya kena ganti cari Y equals to 6. 6 duduk dekat atas. Sini 6. Okay. So kita plot ni dulu. Okay. Kemudian kita ada positif X kan. So maksudnya positif jadi kuadran 1 ke kuadran 3. Jadi kita akan plot dari kuadran 1 pergi ke kuadran 3. Di kuadran 1 pergi ke kuadran 3. Contoh. Okay. Jangan lupa eh buat ni Y dengan X ni. Okay. Then kita nampak dia ada X intercept. So carilah X intercept. X intercept means Y equals to 0. So 0 sama dengan X plus 6. So X sama dengan negative 6. So this one akan jadi nilainya adalah negative 6. Okay. Lepas tu. Okay. Then kita tahu domain dia adalah negative infinity to positive infinity. Range-nya adalah negative infinity to positive infinity. Okay, so itu adalah cara untuk kita cari linear function. Okay, jadi janganlah guna kaedah yang macam substitute nilai, saya masuk ke dalam, lepas tu dapat nilai dia berapa. Lepas tu plot satu-satu. No. Okay, buat macam tu. First, cari dulu nilai B dia kat belakang ni dulu. Okay, plot yang tu dulu. Ini adalah nilai Y eh. Y value. So, lepas dah plot dia, lepas tu daripada kuadran mana ke kuadran mana tu depends kepada depan ni. Nilai dia tak kisah nombor ke. Kita tak tengok nombor, kita tengok sign je. Positif ke negatif. Kalau dia positif, kuadran 1 pergi ke kuadran 3 melalui B. Okay. Ha. Kalau dia negatif, kuadran 1 pergi, kuadran 2 pergi ke kuadran 4 melalui B. Ha, itu cara dia. Okay, then quadratic function. So macam mana kita nak sketch quadratic? So the quadratic function is of the form fx equals to ax squared plus bx plus c, where a cannot be equals to 0. Of course, kalau tidak kita tak dapat lah the quadratic. So the graph of a quadratic function is a parabola and has a maximum point when a less than 0 and minimum point when a greater than 0. So kalau lah dia positif kat sini, okay, dia minimum. Okay, dia senyum kan? So dia minimum. Kalau dia negatif, dia masam. Sebab tu dia maksimum. Okay, ha, kalau kita tengok sini. Ini basic graph dia. Y equals to x squared. Sini pula adalah y equals to negative x squared. Basic eh? Basic. Basic graph dia. Kalau y equals to x squared, graph dia senyum. Sebab dia positif. So senyum. Okay. Kalau dia negatif, dia masam. Okay. So daripada graf yang basic ini, macam mana kita nak convert dia kepada satu step yang awak senang nak hafal. Okay. So kalau kita tengok y equals to x squared ni sebenarnya sama je dengan x plus 0 squared plus 0. Macam ni.
Okay, saya createkan dia, saya createkan. Sebab dia tetap juga dapat X squared. Cuma dia saya createkan nombor kosong dan kosong kat sini. Okay, kenapa? Sebab bila saya buat begitu kan, saya nampak dia ada minimum point dia kosong, kosong. So, erti kata yang lain, nombor yang ada dekat sini adalah minimum point. So, first step saya akan cari minimum point dia lah. So, nak cari minimum point, dia mesti untuk dapatkan nilai Y ambil di sini dan dapatkan nilai X ambil di sini. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Point kan ada X dengan Y kan? Jadi, untuk Y value, dia akan jadi kosong. Untuk X value, dia akan jadi macam ni. X plus 0, X plus 0 equals to 0. So, X sama dengan 0. Okay. So, sini akan jadi 0. So, 0, 0. So, bila kita tahu minimum point dia 0, 0. So, kita plot dulu minimum point dia. 0, 0. Sebab tu dia letak sini 0, 0. Selepas itu, kita akan tengok kalau dia positif X squared, dia senyum, which is A greater than 0, dia senyum. So, kita lukis je senyum tu melalui minimum point kita. Okay, so kita lukis graf parabola macam ni melalui kita punya minimum point. Kalau dia senyum. Kalau dia masam, okay, benda yang sama. Tapi kalau dia masam, dia negatif kan? Okay. So, apa yang kita buat? Kita buat je graf dia daripada kuadran ketiga ni melalui ni, melalui maximum point. So, ni nama dia maximum point eh. Melalui maximum point macam tu. So, dia akan jadi masam macam tu. Okay? Saya ulang balik semula. Kalau dia senyum, positif X squared. So, apa yang kita buat? Lukis graf senyum melalui minimum point. Kalau dia negatif, dia masam. So, apa yang kita buat? Lukis gambar masam ni melalui maximum point dia. So, sini maximum, sini minimum. Okay, so apakah dia punya domain? Domain dia kalau kita tengok daripada kiri, kita nampak ada graf kan? Sampailah ke kanan pun ada graf. So itu adalah negative infinity to positive infinity. Tapi dia punya range kat bawah tak ada graf untuk minimum point. So, untuk minimum point, dia punya graf adalah start daripada minimum dia kosong sehinggalah ke infinity. Dan kosong tu termasuk, sebab itulah kosong ke infinity. Okay. Kalau dia ini negative x squared, okay. So sama juga domain negative infinity ke positive infinity, okay. Kiri ke kanan. Tapi untuk tengok maximum point, kita tahu paling maksimum dia adalah kosong. Jadi start daripada negatif infinity sehinggalah ke kosong. Okay, sebab kat atas ni tak ada graf pun. So start daripada negatif infinity sehinggalah maksimum dia kosong. So negatif infinity tu 0. Okay, itu adalah cara untuk cari domain dengan range. Okay, so kita buat example untuk kita tengok macam mana kita nak lukis graf kuadratik. So sketch the graph for each of the following quadratic functions and find its domain and range. For f of x equals to x plus 1 squared. Okay. Kat sini kita ada step eh. First sekali, dia mesti dalam bentuk completing the square. So sebenarnya kita buat ni tadi, itu adalah bentuk completing the square. Macam ni. So ini sebenarnya adalah bentuk completing the square. Kalau tak tahu macam mana nak buat completing the square, belajar daripada sekarang. Cikgu. Kita kena guna completing the square bila kita nak lukis graph di sini. Okay. So, ini adalah bentuklah completing the square dia, x plus minus b over 2 squared minus b over 2 squared plus c, ataupun kalau saya ada nilai kat depan, so contohnya macam ni kan, apa yang saya kena buat, saya letak a tu kat depan, kemudian x plus minus b over 2 squared minus a times b over 2 squared plus c. Ha, dia mesti dalam form ini dahulu. Itu first step. Okay. Second step, cari maximum dan minimum point, di mana maksimum dia datang di sini. Eh, maksimum atau minimum depends kepada negatif ataupun positif lah. Kalau dia maksimum dia negatif, kalau minimum dia positif. Positif A yang maksud saya yang ke depan. Jadi cari point dia adalah yang untuk nilai X ambil di dalam ini, yang untuk nilai Y ambil di luar ini. Yang di luar ini semua adalah nilai Y, yang kat dalam ini adalah nilai X. Tapi kena equal to 0 dahulu. Okay. Lepas tu dia adalah senyum ataupun U shape sekiranya dia positif. Dan N shape. N shape tu maksudnya masam lah. Okay. Masam sekiranya dia kurang daripada kosong. Maksudnya sekiranya dia negatif lah. Okay. Dan dia mesti passing through maximum dengan minimum point. Kemudian cari intersect X ataupun Y. Okay. So kita tengok ni step dia je. Jadi kita tengok kisah dia.
step ni nampak macam complicated tapi dia senang je. Okay. Jadi kalau kita tengok pada A ni, saya nak lukis x plus 1 squared. Okay. Sebenarnya sama je dengan x plus 1 squared plus 0. Okay. Kenapa saya klikkan 0 situ? Supaya saya senang nak cari point nanti. Okay. Ni dalam bentuk completing the square sudah. Okay. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita nak cari point dia, dia adalah minimum sebab dia senyum. So dia positive x squared, so dia minimum. Jadi minimum point dia adalah kita ambil ni nilai y, sini nilai x. So dia akan jadi x plus 1 sama dengan 0, so x sama dengan negative 1. Dan y dia sama dengan 0, jadi point dia akan jadi negative 1, 0. Okay. So kita perlu lukis point dia dahulu. Ini jangan lupa. So lukis point dia dulu, negative 1, 0. So ini point dia. Okay, selepas itu saya tahu dia senyum kan? So dia senyum maksudnya macam ni je lah. Passing through dia punya point dah. Tu je lukisan awak. Okay. So kita lukis dia lah. Sambung lukisan ni. Macam tu, passing through dia punya point. Lepas tu macam tu. Okay, lepas tu kita nampak dia ada intercept. Okay. So intercept ni cari dia adalah y intercept eh, sebab dia duduk pada y, so dia adalah y intercept. So y intercept means x equals to 0. So ganti masuk ke dalam equation kita. So 0 plus 1 squared sama dengan 1. So sini adalah 1 lah. Okay. Lepas tu kita cari domain dia. So domain dia negative infinity to positive infinity dan range dia adalah, dia minimum kan, so dia start dengan nilai y dia kosong eh, kosong ke infinity. Okay, dia bukan negative 1 tau, negative 1 ni untuk nilai x. Ni, nilai x kat sini, negative 1. So awak tengok pada point dia kosong kat sini. So dia start dengan kosong ke infinity. Tengok pada minimum point, tengok pada nilai y, iaitu kosong. So sini kosong ke infinity. Okay. Boleh ke ni? Alright. Kemudian kita pergi kepada B. Soalan B adalah negative x minus 8 squared plus 3. So kalau kita tengok dekat sini, dia dah dalam bentuk quadrat completing the square macam ni. So kita punya point tengok pada sini, iaitu x tolak 8 sama dengan 0. So x sama dengan 8. Kemudian nilai y adalah 3. Jadi point dia akan jadi 8, 3. Okay. Kita lukis dulu point dia 8, 3. Positif 8. Positif 3. Ini adalah point dia. Kemudian dia adalah negatif di depan. Negatif squared. Okay. Tengok pada yang kat depan squared dia tu. Dia adalah negatif. So negatif maksudnya dia masam lah macam ni. Okay. Cumanya kita nak tahu dia passing through 0-0 ke ataupun tidak. So nak tahu yang itu, awak kena cari intercept dia dahulu. Okay. So saya nak tahu what intercept dia dahulu. Mungkin dia passing kosong ke, mungkin dia passing positif ke ataupun negatif. So dia ada banyak kemungkinan. Jadi kita cari what intercept dia dahulu. So what intercept means x equals to 0. So ganti masuk ke dalam. So negative 0 minus 8 squared plus 3. So negative 64 tambah 3. Negative 61. So maksudnya dia duduk sini lah. Jadi bila dia buat lukisan dia jadi macam tu. Sini negative 61. Okay. Buat lukisan masam passing through kita punya point. Kemudian macam tu. Buat muka masam macam tu. Okay, lepas tu kita nampak ada x-intercept juga. So x-intercept ni cari guna calculator pun boleh. Kalau tak nak, buatlah manual. Kalau tak boleh guna calculator. X-intercept means y equals to 0 kan? So seolah-olah awak cari root dia lah. So 0 negatif x tolak 8 squared tambah 3. So kita ada x tolak 8 squared tambah 3 equals to 0. A equals to 3 lah. Berapa tak? Square root 3
8 tambah square root 3 ataupun 8 tolak square root 3. Ish. 8 tolak square root 3 ni 8 tambah square root 3. Okay, jadi tu nilai dia. Boleh sahaja buat dalam coin, boleh sahaja nak buat dalam bagi. Bagi ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, that is question number B. Kemudian C. So untuk C ni, dia bukan dalam completing the square method. So apa yang kita kena buat, kita kena completing the square. So nak kena guna yang ini. Kita guna yang ini kalau dia tak ada A kat depan. A dia satu. Okay, kita guna yang ini. Kalau dia ada A kat depan macam negatif dua ni, kita kena guna macam ni. Okay, jadi nak guna yang ini. So dia kata for C, tukar dia jadi X tolak 2 bahagi 2, which is 1 lah. So X tolak 1 squared. Kemudian minus 1 minus 2. Dan jadi X tolak 1 squared minus 4. So itu adalah dia punya completing the square. Okay, lanjutkan saya buat. Sini X dengan X. Okay, kemudian positif negatif pilih lah. Dia negatif kan. So sini saya letak negatif lah, sebab tu sini X tolak. Kemudian ni 1, dia adalah 2 bahagi 2. Sebab B kita kan 2, so 2 bahagi 2 dapat 1. So X tolak 1 squared. Kemudian tolak dengan 1. Tolak dengan diri dia kan ni. So tolak dengan 1. 1 squared sama dengan 1 je. Okay, kemudian tambah C. C kita adalah negatif 3. So dia jadi negatif 3. Okay, so simplified dapat macam ni. Okay, kemudian dia punya point. So dia akan jadi X tolak 1 sama dengan 0. So X sama dengan 1. So Y sama dengan negatif 4. Jadi point saya adalah 1 negatif 4. Okay, itu je dulu saya buat. Selepas itu saya lukis dulu di graf saya. 1 negatif 4. So, ini adalah 1 negatif 4. Okay, kemudian dia adalah senyum. So lukisan senyum saya macam ni lah. Dia passing through point. Tapi saya tak tahu intercept saya apa. So saya kena cari dulu intercept dia. So Y intercept means X equals to 0. So ganti masuk ke dalam. Bila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 3. Okay. So negatif 3 adalah ini. Jadi maksudnya bila lukisan saya punya graf, dia akan jadi begini. Okay. Kemudian saya tak suka lukis graf. Okay. Kemudian kita nampak dia ada X intercept kat sini dengan sini. So kena lah cari, which is masuk je dalam kalkulator, berapa nilai awak dapat root dia. Sebab ini nak cari root dia je sebenarnya. Okay. X intercept means Y equals to 0. So ganti masuk dalam 0 sama dengan X squared minus 2X minus 3. Masuk dalam kalkulator eh. So kita akan dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Negatif 1 eh. Apa-apa eh? Negatif 3 tambah 1. Apalah. X sama dengan negatif 1 dan juga X sama dengan negatif 3. Ini 3. Negatif 1 dan 3. Ini negatif 1. 3. Okay. Label. Kena label. Sebab itulah saya buat macam ni. Cepat ni. Okay. Okay, so saya berhenti dulu di sini. Habis sudah. Okay, saya akan continue ni pada next class hari Jumaat. Thank you everyone. See you guys. Bye.